Cinta kalau kita kaya layanan. Aku nak gaya hidup aku berubah. Kalau dah tak susah, jadi pemilik bukan sewa rumah. Makan tak habis, minum tak sudah. Bil api air semua bayar awal. Tulis cecelan mata risau batal. Masuk dalam ni semua melompok dalam ni. Kau kada baca kosong 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 kosong. Dan kalau aku mampu, bagaimana aku butuhkan semua besar hati aku. Kalau aku kaya hari-hari raya, bil-bil bilan keluarga, aku belanja selama. Kalau aku kaya, ku beli segalanya, kumpulkan semua, hadiahkan padamu. Kalau aku kaya, kalau aku kaya. Aku gaji driver, nama dia cuma Herdi. Yang panggil aku Sir, aku panggil dia Dia. Tolong hantar mak aku pergi pasar, belikan nasi lemak. Bos kau dah lapar, aku beli kecil. Hai, lebih terima kasih. It's by trainers, by game. Oh, pakai jaya. Biar aku belajar, seratus ribu lah. Banding apa, semua benda aku yang sponsor. Kalau aku kalau aku kaya, pernah jadi. Aku belanja selama kaya. Silakan, silakan masuk. Aku beli serba satu. Aku belum selebar. Semua benda kami terser. Kita bagi dia siswa. Cinta kalau gajah berdebar, betul tak? Bila aku kaya, silakan masuk semua. Ha. Kita akan start tepat pada pukul 5:05. Menantikan kawan-kawan kita yang lain. Bungkuskan semua, hadiahkan padamu. Kalau aku kaya, kalau aku kaya, bila aku kaya, kalau aku puaskah hati aku. Patutlah lagu ni sedap. Patutlah lagu ni sedap kan? Tahu tak sedap lagu ni kat mana? Macam mana? Kalau aku kaya, aku belikan semua, bungkuskan semua, hadiahkan pada mama. Dia kaya pun dia tak lupa mama dia tau. Macam tu sekali. Bagus. Ini adalah contoh teladan yang baik tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Selamat hari Rabu. Korang sehat? Alhamdulillah. Rambut baru. Oh, rambut baru yang korang tegur eh? Ha? Baju baru semua korang tak tegur. Rambut je baru yang korang tegur. Tegurlah semua benda baru. Ha? Jam baru. Ha? Semua baru ni. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la ta'sir rabbi tamil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, hai, selamat datang. Selamat datang. Saya ada ramai kawan. Antara function kawan adalah untuk apa? Cuba teka. Cuba tolong bagi tahu saya. Cuba bagi tahu saya apa function kawan? Tak ada kawan. Tolong member, okey? Lagi-lagi tolong waktu susah, pengaruh, minta duit, tarik kita masuk syurga. Allahuakbar. Meski ku rapuh dalam langkah, dekatkan kita dengan Tuhan. Korang okey tak? Saya rasa saya dah tahu dah kenapa korang jadi macam ni. Korang tengah cuti sekolah sekarang kan? Mesti korang suruh banyak tengok cerita Indonesia yang Iru di laut dan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa ke? Kau tengok banyak dah apa nama bila bermusuhan mesti balasannya buruk-buruk kan? Tante, maafkan saya tante. Tak, saya tidak berniat untuk berbuat sedemikian. Kamu sama saja. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kelebihan ada kawan ni adalah salah satunya sentiasa mendorong kita membuat kebaikan. Sentiasa mendorong kita buat kebaikan. Kalau kita tak mampu nak jumpa kawan seperti itu, sepatutnya kitalah yang wujudkan perkara tersebut. Maksudnya, bila kita dengan kawan-kawan kita, kita memupuk diorang untuk sentiasa buat baik. Yes, itu fungsi kawan. Kalau tak dapat kawan macam tu, tak payah berkawan lah. Jadi abang kakak sekalian, saya pun ada kawan geng. Antara kebaikan yang boleh kita bagi dekat kawan kita adalah kalau kawan susah, kita bagi dia pinjam. Kalau kawan susah, kita bagi dia pinjam duit. Kalau kita susah, kita pinjam balik duit kat dia. So itu adalah satu muamalah yang baik. Tapi kena ingat abang kakak sekalian, kalau dia pinjam RM5, kau jangan pula, tak apa, hari ni aku bagilah kau pinjam RM5, nanti pulang balik RM7. Abang kakak sekalian, RM2 tu adalah riba dan riba itu adalah haram. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kalaulah dia pinjam RM5, pulang baliklah dengan RM5. Faham? Tapi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kalau kita nak pinjam lagi duit dengan member kita, contoh. Esok saya jumpa Segas. Gas, pinjam RM70. Member tu pun kata, kau siapa eh? Terus. Banyak sangat tu bang. Jangan banyak sangat. RM5 tak apa. Kalau RM50, RM70, sorry. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kalau kita tak ada duit, kita nak pinjam kat siapa? Abang kakak sekalian, itulah dia wujudnya bank. Yes. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya hari ni nak bawakan korang topik matematik pengguna, dan saya rasa semalam korang dah go throughkan matematik pengguna dengan sepati juga, betul atau tidak? Betul kan? Dan kalau saya boleh confirmkan, semalam korang punya sesi dengan sepati adalah berkenaan dengan simpanan, betul? Simpanan, dan kalau ada simpanan tu ada unknown, korang nak selesaikan macam mana? Betul ke? Betul eh? Saya ni boleh kata macam dia ada sikit-sikit firasat-firasat bomoh lah. Saya tahu dah segala benda yang berlaku. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya nak revise sikit boleh tak? Korang dengan sepati hari tu, semalam korang dah gotukan 4 simpanan. Kejap eh. Kenapa dia jadi? Betul lah. Okay. Semalam korang dah gotukan 4 simpanan. Ni kita nak pergikan form 3, chapter yang ketiga, iaitu simpanan. Okay, simpanan, apa lagi? Pelaburan, pinjaman dan kredit. Yes. Hutang, pinjaram,
pinjaman. Senanglah pinjaman. Okey, saya ambilkan tiga benda ni. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, semalam korang dah go through kan dengan Safatip untuk simpanan, iaitu geng, boleh saya tahu tak dalam simpanan ada berapa banyak formula? Ada dua saja formula. Kejap. Saya nak betulkan kejap, boleh tak? Saya nak betulkan kejap. Okey. Hati-hati eh. Kalau orang tanya ada berapa banyak, jawab dua cukup. Jawab lima cukup. Jawab enam cukup. Contoh-contoh. Kalau benda tu ada tujuh, cakap tujuh. Korang jangan buat macam ni tau. Berapa? Ada semua berapa? Semua ada berapa? Tujuh. Lima. Ni bukan eh. Ni jawapan dia 120 tau. 5 tanda seru ni adalah 120. Mesti korang tak tahu kan? Mesti korang tak tahu kan? 2 tanda seru sama dengan 2. 3 tanda seru sama dengan 6. Saya bagi tahu dulu boleh? Ini maksudnya adalah 1 darab 2. Kalau yang ni maksudnya adalah 1 darab 2 darab 3. Kalau 5 faktorial dia akan jadi apa? Ni namanya faktorial sebenarnya. 1 darab 2 darab 3 darab 4 darab 5. Yang ni korang akan belajar waktu form 5 nanti. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya tak nak sembang benda-benda lebih. Yes, saya bagilah tunjuk sikit. So abang kakak sekalian, kita akan ada dua formula, iaitu apa eh? Untuk simple interest ataupun faedah mudah, kita akan ada apa eh? I equals to PRT. Inilah jasa paling besar si Iqbal dalam chapter matematik. Berikan tepukan pada si Iqbal kan? Berikan tepukan pada si Iqbal. Yes. I equals to PRT. I adalah Iqbal, PRT adalah perut. Jadi abang kakak sekalian, I adalah interest. Kita nak kira kadar faedahnya. Macam mana kita nak kira? P adalah principle. Principle. Okay. Principle ni senang cerita. Kita nak cakap pasal modal awal lah. I ni, R ni apa? R ni adalah kadar faedah ataupun rate kadar faedah eh. Tapi dalam tempoh setahun tau. T pula adalah time. Tapi mesti dalam tahun. Boleh terima? Boleh terima? Okay. Yang seterusnya abang kakak sekalian, korang akan ada compounded interest. Compounded interest. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, compounded interest adalah faedah dikompound ataupun faedah terkompound ataupun apa-apa sahaja perkataan yang ada compound. Boleh? So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita nak sembang pasal compounded interest. Formulanya akan jadi apa ya? MV equals to P bracket 1 plus R over N kuasa NT. 1, 2, 3, 4. MV equals to P bracket 1 plus R over N kuasa NT. Formulanya akan jadi MV equals to P bracket 1 plus R over N kuasa NT. Yang mana abang kakak sekalian, P masih principal, R masih rate, N adalah benda baru, T adalah time. Yes. Jadi abang kakak sekalian, apakah N tersebut? N adalah apa eh? Number of compound. Number of compound in one year. Ataupun saya bagi bahasa mudah, dia bahasa Melayu dia akan jadi macam ni. Bilangan di compound dalam setahun. Okey, senang cerita macam ni abang kakak sekalian. Kalau dalam ayat tu dia kata di compound setahun sekali, N dia berapa? 1. Di compound 2 kali setahun, dia akan jadi berapa N-nya? 2. 2 kali setahun, 2 kali setahun, 2 kali setahun. Kalau 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Jawapan je 6. Macam ni. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kalau sebulan sekali, dia jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dikompon berapa? 12 kali. Betul? Okay. Kalau dia kata 2 bulan sekali. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Ada berapa kali? 6 kali. Cantik. Kalau dia kata 3 bulan sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Berapa? 4 kali. Kalau dia kata 3 kali setahun. 3 kali setahun. Maksudnya N dia berapa? N dia 3. 3 kali setahun. So maksudnya abang kakak sekalian 12 bagi 3, awak akan dapat 4. So setiap 4 bulan akan dikompaunkan. Setiap 4 bulan akan dikompaunkan. Setiap 4 bulan akan dikompaunkan. Boleh terima? Boleh eh? Alright. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, itu adalah penerangan tentang N. Saya tak nak sembang banyak sebab saya yakin korang dah belajarkan benda ni semalam dengan sefati. Betul atau tidak? Yes, Zah. So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, hari ni saya nak sembangkan dengan korang tentang pinjaman. Benda masalahnya macam ni tau. Okay. Saya nak sembang balik pasal segas tadi. Okay. Pasal segas eh. Bayangkan abang kakak sekalian, saya datang kat segas. Saya cakap, "Gas, maju eh kedai kau sekarang." Kedai. Tahu kedai makan tu kan? Cikgu Steamboat dah rasa belum? Siapa yang tak rasa lagi, korang boleh rasa lah. Cikgu Steamboat, saya nak bagi tahu eh. Dia punya kambing sangat padu. Dia punya ayam sedap. Meh datang. Jok perlis ni se. Tak apa. Set. Sekarang ni tengah cuti. Cuti seminggu lagi kan? Jangan bagi alasan eh. Meh turun ceras. Dekat Madinah. Madinah tak boleh nak buat apa lah. Jadi dekat kedai segas. Segas adalah seorang yang pemurah. Kalau kami ada masalah, kami datang kat dia dulu kan. Agas pinjam duit 100. Dia akan bagi. Tanpa interest. Baik segas. Tapi abang kakak sekalian, kalaulah contoh saya nak beli sebuah kereta. Saya nak beli kereta baru, kereta sekarang ni saya cakap jujur eh. Sekarang ni saya korang rasa lah, dalam fikiran saya kan, kereta apa yang saya tertarik ataupun jatuh cinta? Expander, Honda, Ferrari, Civic, Kancil, X50, Nissan, BMW, Tesla, Myvi, Bugatti, Tesla, X90, Rolls-Royce. Korang ni over sangat ni. Alfa, tak ada siapa yang betul ni. Saya cakap eh. Sekarang ni, mata saya asyik nampak Altis baru je. Saya tak tahu kenapa. Dia punya belakang dia tu macam awesome betul. Altis ni. Ataupun satu lagi. Camry. Camry baru. Depan belakang cantik. Altis eh. Altis saya cakap eh. Dulu punya Altis. Apa hal dia design macam tu? Sekarang punya Altis. Wah. Toyota Altis. Memang lawa. Serius. Tapi yang membuatkan saya kurang berminat adalah dia masih menggunakan enjin 1.8. Which is abang kakak sekalian, 1.8 ni dia punya rotek mahal tau. Dia punya rotek mahal. Kalau korang tengok Honda Civic sekarang, Honda Civic dulu 1.8 juga, dia dah tukar 1.5 turbo. Sajalah saya nak bagi tahu. Benda ni nanti korang akan belajar tau waktu Form 5. Cukai jalan. Rotek, korang tengok tak kereta ayah korang? Kereta ayah korang kan ada stiker kat sebelah tu kan? Betul tak? Itu rotek. Rotek tu harga dia bergantung pada sisi sebuah kereta. So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, makin besar rotek dia, makin besar sisi dia, makin mahal rotek. Ni betul. Contoh. Kereta Azia 1.0, rotek sama je macam Ativa 1.0. Sama je macam Almira baru 1.0 turbo, sama. Estima 2.0 kakak. Mahal. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, katakanlah abang kakak sekalian, saya tiba-tiba rasa macam nak beli kereta. Contoh. Saya nak beli kereta Camry. Allahumma salli Muhammad. Aminkan. Camry. Camry harga dia adalah RM240,000. Bayangkan abang kakak sekalian, saya datang eh. Saya datang dekat kedai segas, saya tengok, wah gas, bisnes pun makin maju sekarang eh. Wah, ternak ayam sendiri eh sekarang. Kambing. Maksudnya, kambing dekat kedai hang ni, fresh je. Orang nak terus sembelih. Wah. Tiba-tiba ada ladang. Ada kandang dekat situ, ladang. Gila. Telur ayam, dia proses sendiri. Kalau nak masak ayam, dia tunjuk ayam tu. Hai ayam, telur lah.
dia pecahkan. Punyalah nak jadikan restoran dia rare, lain daripada yang lain, dia buat macam tu. So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya pun datang, maju dah kedai kau gas kam. Gas. Jom minum jap. Saya minum dengan dia kan. 240,000. Gas. Gas. Sebenarnya gas, nak pinjam duit boleh? Gas pun macam, kita member. Kenapa? Kau nak pinjam duit berapa ni? Tak banyak gas. Berapa? 240. Okey. Nanti aku back in. Boleh? Senangnya gas. Ya, 240 kan? 240,000. Sekali lagi. 240,000. Waiter tolong kira. Tak apa, yang ni aku bayar. Mulai hari ni kita putus kawan. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, tak ada orang secara personal nak bagi pinjam dekat orang lain sebanyak ini. Tak ada kan? Tak ada kan? Itu sebab abang kakak sekalian hanya seorang sahaja yang mampu bagi pinjaman secara personal dekat sini. Siapa? Along. Tapi Along dia punya bunga kau-kau. Jadi abang kakak sekalian, kita tak pinjamlah dekat Along. Kita pinjam dekat mana? Kita pinjam dekat bank. Boleh terima? Okey. Tapi abang kakak sekalian, kalaulah contoh. Tadi kita sembang pasal RM5, betul tak? Tadi kat sini kita sembang pasal RM5 kan? Kita sembang pasal RM5. RM5, kalau pulang balik RM5, tak rasa apa kan? RM5, kita pulang balik RM5. Tak ada masalah. Simple je. Tapi masalahnya abang kakak sekalian, kalau kita pinjam dekat bank, harganya, nilainya adalah RM240,000. Tengok. Kalau kita pinjam hari Isnin, kita pulang hari Selasa, semua RM240,000 ni, ada rasa kesan tak? Tak ada rasa kesan. Tak ada rasa kesan. Contohlah, hari Isnin, harga ayam RM3.50. Hari Selasa, harganya masih sama, RM3.50. Masalahnya sekarang, abang kakak sekalian, kita ada ke duit RM240,000 nak bayar esoknya? RM3 pun kadang-kadang kita rasa berat nak bayar balik, betul tak? Sebab RM3 tu kita guna untuk beli minyak motor. Motor pun dah habis minyak, duit tak dapat-dapat lagi. So abang kakak sekalian, dia tak adalah makan satu hari saja pinjaman dia. Pinjaman untuk beli kereta ni, biasanya orang akan buat dalam tempoh 5 tahun, 7 tahun ataupun 9 tahun. Tapi selalunya kereta baru dia akan buat 9 tahun. Full loan paling lama. Boleh faham? Boleh faham? Yes, lamanya. Ya, lama. Memang lama. So, abang kakak sekalian, adakah bank akan bagi, aku bagi kau pinjam RM240, nanti kau pulang balik RM240, sikit-sikit tak apa. Sampai hujung tahun ke-9. Entah-entah, harga RM240 ni, kalau ikutkan harga kat sini RM240, harga kat sini, contoh, 9 tahun akan datang, RM240 tu dah jadi RM24,000 dah. Kan? Faham tak? So, maksudnya nilai itu ada depreciation ataupun ada susut nilai sesuatu benda. Contohlah saya bagi tahu, dulu RM2 kita boleh dapat 5 karipap. Dulu karipap RM3. RM2 dapat 6 karipap dulu. Sekarang ni karipap RM2 nak dapat 5 pun susah. Kadang-kadang RM2 dapat 4, betul tak? Kan? So abang kakak sekalian, nilai wang ringgit kita makin lama makin sedikit, makin berkurang. Jadi abang kakak sekalian, itulah sebabnya kalau bank bagi pinjaman, dia akan kenakan interest. Okay, boleh dapat. So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya simpan kejap benda ni, korang layankan kejap. Okay, kita berbalik pada Camry saya tadi. Alright, doakanlah. So abang kakak sekalian, Camry saya tadi, harganya adalah RM240,000. Okey, tapi standard kalau kita nak beli kereta, bank takkan bagi full loan. Bank takkan bagi full loan. Tapi kadang-kadang dia bagi maksimum 90%. 90% tu standard. 90% tu standard. Bergantung kepada statement kita, bank statement kita, gaji kita bulan-bulan berapa. So abang kakak sekalian, katakanlah, saya tak pinjam RM240,000. Saya letak down payment.
Bayaran muka. Bayaran muka ataupun down payment. Down payment saya letakkan RM24,000. Boleh? RM24,000. Sebab apa? Sebab saya bagi 10% daripada harga kereta tersebut. Boleh dapat? Boleh dapat? So sekarang yang bakal kat sekalian, saya nak tanya. Kalau harga kereta RM240,000, adakah saya akan pinjam RM240,000 dekat bank? Tak. Tak. Saya akan buat apa eh? Saya akan pinjam hanya berapa persen eh? Pinjam hanya 90%. Boleh saya tahu 90% daripada RM240,000 akan jadi berapa? 240 tolakkan dengan 24 dapat berapa tu? 216, betul? 216 kan? Hello, hello, hello. Yes. 216,000. RM216,000. Kita hanya pinjam 216. Ada orang tanya tadi, "Sir, down payment tu apa?" Ni deposit. Deposit. Faham, deposit. Deposit dengan down payment tak sama ke? Sama. Okay, let's go. So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita ada harga dia RM240. Harga dia RM240. Sikit RM24,000 kita bayar pakai duit sendiri. Okay. Lepas tu yang lain kita pinjam RM216. Okay. Kita pinjam RM216,000. Loan tu apa? Loan tu pinjaman. Pinjaman. Loan tu pinjaman. Okay. Alright. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Let's go. Jom. Okay. Let's go. Abang kakak sekalian, kita pinjam RM216,000. Okay. Dan kita janji pada bank kita nak bayar sikit-sikit selama 9 tahun. Saya nak tanya abang kakak sekalian. Adakah RM216,000 nanti kita akan bayar dengan nilai RM216,000 juga? Tidak. Tidak. Habis tu mana bank buat untung, betul tak? So katakanlah abang kakak sekalian, rule yang bank bagi, tengok eh, rule yang bank bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bank bagi rule dia, yang pertama geng, dia kena bayar 10% deposit. Okay. 10% deposit dah settle? Dah settle eh? Okay. Lepas tu abang kakak sekalian, rule yang kedua, dia kata kadar faedah rate-nya akan jadi sama dengan Allahumma salli Muhammad. Saya letakkanlah 2.9% setahun. Okay. 2.9% setahun. Okay. Dan yang ketiga, dia punya tempoh bayaran balik berapa tahun? 9 tahun. Cantik. 9 tahun lamanya dia meminjam. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, sekarang ni kita nak tahu berapa bayaran sebulan. Bayaran sebulan. Kita nak tahu berapa bayaran sebulan bulan-bulan kereta yang Amir beli ni. So, let's go. Let's calculate. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, dia bagi pinjam berapa ribu eh? RM216,000 kan? RM216,000. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian macam ni. Okay. Kita bayar sikit selama 9 tahun. Masalahnya yang sikit tu berapa nilai dia? Cara nak kira adalah macam ni. Abang kakak sekalian, dekat sini ada dua formula. Iaitu yang pertama, jumlah hutang adalah interest plaskan dengan principal. Ataupun dalam buku teks korang akan nampak macam ni. A equals to P plus PRT. Betul tak? Dalam buku adalah A equals to P plus PRT kan? A ni adalah amount. A ni adalah amount, iaitu jumlah hutang lah. P adalah principal, PRT adalah interest. Betul? Okay. Tapi abang kakak sekalian, kalau saya malas nak pakai bahasa buku teks, sama je. Yang penting korang dapat jawapan akhir. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So, J adalah jumlah hutang equals to I adalah interest plus PRS plus P. I adalah interest plus P. P ni apa dia? P adalah principal. Geng, abang kakak sekalian, saya nak tanya. Interest, korang tahu tak interest dia berapa? Interest dia 2.9 ke? Yang ini kadar faedah. Tapi total interest dalam tempoh 9 tahun korang tahu ke?
tak tahu. Jadi kita kena buat apa? Kita kena kira. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita kira kat tepi ni. I equals to PRT. Prinsipal kita tadi berapa? Saya nak tanya. Prinsipal kita 240 ke 216? 216. Sebab prinsipal adalah jumlah yang dihutang, bukan harga kereta tersebut. Boleh faham? Sebab kita tengah sembang pasal hutang tau. Sebab kita sembang pasal hutang. Sir, macam mana boleh jadi 216 tu? Macam ni, abang. Harga adalah 240K. Tolakkan dengan deposit. Boleh? Ditolakkan dengan deposit. Deposit yang tadi. Ni, 24,000. Boleh ke, bang? Boleh? Deposit tu duit kita ke? Ya, duit kita. Duit kita. Okey, boleh eh? Alright, saya sambung. So, abang kakak sekalian, kita akan dapat berapa tadi eh? RM RM216,000 darabkan dengan R dia berapa tadi? Kadar faedah 2.9 kan? Jangan tekan 2.9 tau. Jangan tekan 2.9. Dia adalah 2.9%. So, tukarkan jadi perpuluhan. So, 2.9/100 awak akan dapat 0.029. Boleh eh? Yazah. So, darabkan dengan 0.029. Darabkan dengan berapa tahun pinjaman kita? 9 tahun. Darabkan dengan 9. So, kira-kira pakai kalkulator dapat berapa tu? 216,000. Darabkan dengan 0.029. Darabkan dengan 9 tahun. Jadi, 56,376. Betul? 56,376. Abang kakak sekalian, inilah dia total interest. RM 56,376. Boleh faham? Boleh faham? Pandai. Masya Allah. Belajar mana tekan kalkulator tu? Boleh saya, boleh ajar saya tak? So, abang kakak sekalian, dah dapat 56,376. So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, 56,376 ni adalah interest. So, nak kena buat apa eh? Ditambahkan dengan prinsipal awal kita tadi. So, kejap eh. Alright. Kita akan dapat berapa eh? Kita akan dapat, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, 56,376 ditambahkan balik dengan prinsipal kita tadi berapa eh? RM216,000. Boleh dapat? Yes. So, tambahkan dapat berapa? 272,376. Cantik. 272,376. Ini adalah jumlah hutang kita yang perlu kita selesaikan dalam tempoh 9 tahun. Tapi abang kakak sekalian, dia nak tahu bayaran sebulan. So, bayaran sebulan formulanya apa? Tengok sini kejap. Alright. Bayaran sebulan formulanya akan jadi jumlah hutang bahagikan dengan jumlah bulan. Okay. Jumlah hutang bahagikan dengan jumlah bulan. Jumlah hutang kita tadi berapa? RM 272,376 ringgit. Okay. Bahagikan dengan jumlah bulan. Berapa bulan dalam tempoh setahun? Eh, sorry, 9 tahun. 1 tahun, 12 bulan. Tapi kita pinjam 9 tahun kan? So, 9 darab 12, 108. 108. Nanti ada orang tanya, sir, 108 tu dapat daripada mana? 9 darabkan dengan 12. 9 tu apa? 9 tu 9 tahun. Boleh eh? So, abang kakak sekalian, tekan kalkulator korang akan dapat berapa eh? Bulan-bulan? 2522. RM 2522. Jadi, abang kakak sekalian, inilah dia bayaran bulanan yang perlu saya bayar kalau saya nak memiliki sebuah Toyota Camry berharga RM240,000 dengan hanya bayaran muka sebanyak RM24,000. Mahal kan? Mahal. 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 Itu sebab abang kakak sekalian, tak semua orang yang layak beli kereta Camry. Okay. Tak semua orang yang layak beli sesebuah kereta tu sebab kita kena tengok daripada dia punya gaji bulan-bulan. Lepas tu kita tengok komitmen sedia ada sekarang. Harga macam sebuah rumah kan? Betul lah? Ada orang kata, papa mahal, betul lah. Baik beli rumah. Saya nak tanya, rumah boleh jalan-jalan tak? Tak boleh kan? Mungkin orang ni kerja dia memang nak travel. Boleh faham? Boleh faham? Okay, let's go. Silakan ambil gambar. Siapa nak ambil gambar? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Masalahnya, dalam soalan dia tak bagi sesimple ini.
Yang ni straight forward eh. Saya bagi terus eh. Saya bagi terus. Okey. Nak dapatkan bayaran sebulan adalah jumlah hutang bahagikan dengan jumlah bulan. Tapi kita kena tahu jumlah hutang formulanya adalah I plus P. Okey. Dan I ni pula formulanya akan jadi PRT. Boleh dapat? Boleh dapat? So, formula 2 ni saja yang baru. 2 ni saja formula baru. I ni datang daripada simple interest tadi. Boleh? Okay, let's go. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita tengok Ghazali Masan, pemilik kedai makan Cikgu Steamboat. Alright, let's go. Select, bagi sesiapa yang rasa nak nota ni, jangan risau. So, tak jelas screenshot. Tak apa. Nanti saya akan upload benda ni kat jawapan. Okay? Saya upload nanti. Sure. Memang hari tu saya nak tanya, saya upload tak hari tu punya? Hari tu saya upload tak? Kau ni memang suka cik pasal ni. Nak cik salah saya je. Sabarlah kejap. Elak sudah. Saya upload, jangan risau. Saya upload. Penatlah macam ni. Aduhai. Penatlah. Penat. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, soalan ini. Boleh tak saya nak bagi awak dalam masa 1 minit, cari dulu info yang penting yang boleh kita gunakan untuk jawab soalan ini. 1 minit dari sekarang. Go. Lama, betul-betul committed lah. Lima belas saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Semua penting sebagus. Bagus. Kan? Semua penting se. Malas betul saya layan. Okay, jap. Semua tak nafas. Lepas. Tak nafas. Lepas. Tak nafas. Lepas. Macam ni. Abang kakak sekalian, korang relax sekejap boleh? Korang relax sekejap. Jangan serabut sangat. Enjoy je. Saya pun daripada tadi saya memang relax. Saya tak marah-marah mana. Ini saya tak marah-marah pun. Kan? Saya tak marah-marah. Okay, let's go. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Mr. Ghazali. Ghazali membeli sebuah komputer peribadi melalui pelan ansuran di mana dia bayar 15%. Boleh saya tahu tak? 15% ni akan jadi kita punya apa eh? Deposit. Yes. Rate apa? Ya Allah Akbar. Ini bukan rate, kakak. Dia membayar 15% daripada harga asal komputer peribadi tersebut. Maksudnya yang ni akan jadi deposit. Boleh. Deposit tu maksudnya dia bayar dulu sikit. Daripada total, dia bayar sikit. Yang lain baru dia pinjam. Boleh faham? Tu wang pendahuluan kan? Ya, samalah. Deposit wang pendahuluan sama je. Okay. Let's go. Down payment lah kan? Ya, betul. Down payment pun sama. Deposit sama dengan down payment. Apa lagi yang korang nak samakan? Cepat. Sama dengan bayaran muka. Lagi. Bayaran awal. Itulah sama. Bayaran awal. Itulah dia. Boleh eh? Okay. So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Wang pendahuluan. Satu lagi lah. Wang
pendahuluan. Okey, dah. So abang kakak sekalian, ini adalah kadar faedah, sorry, kadar faedah pula. Ini adalah deposit daripada harga asal. Maksudnya, harga asal tu something, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. Tapi abang kakak sekalian, satu lagi, kita ada apa eh? Kita ada deposit. So, sorry, harga asal dia macam ni. Contoh, harga asal dia sebanyak ini, yang dia bayar hanyalah 15%. Okay, 15% daripada harga asal, dia bayar dulu. Okay, selebihnya dia hutang. So, seterusnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Lepas tu dia kata, beliau terpaksa membayar bayaran sebanyak 19833 setiap bulan sepanjang 5 tahun. Okay, saya nak tanya dulu. 198.33 ni apa eh? Satu bulan. Yang ini boleh tak kalau saya gunakan bahasa saya, bayaran sebulan? Ini saya memang tengah guna bahasa saya tau. Bayaran sebulan ataupun ansuran bulanan. Ni. Bayaran sebulan. Ni adalah bayaran sebulan ataupun ansuran bulanan. Sama je lah eh. Okay. So bayaran sebulan dia adalah RM198.33. Okay. Setiap bulan sepanjang 5 tahun untuk menyelesaikan baki bayaran. Boleh saya tahu 5 tahun ni apa eh? 5 tahun ni apa? 5 tahun ni kita punya nilai T. So T kita 5, cantik, ngam. Okey, seterusnya, sekiranya peniaga mengenakan faedah, yang ini baru kadar faedah, bang, kakak. Yang ini barulah kadar faedah, iaitu kita punya apa eh? R. Boleh terima? Yes. R kita adalah 8% setahun pada baki itu. Okey, pada baki maksudnya daripada total amount dia bayar 15%, baki ni dia kenakan 8% setahun. Cari harga tunai item itu. Okey, let's go. Jom, macam ni abang kakak sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, harga tunai. Harga tunai dia adalah bersamaan dengan something tambahkan dengan 15%. Betul tak? Betul tak? Kan? Hello, betul tak? Sebab 15% ni dia bayar deposit. Betul? So total yang ni dia akan jadi bayar berapa eh? 85%. So katakanlah yang ni saya letakkan P. Boleh eh? Okay. Sebab yang ini yang dia akan pinjam kan? Inilah dia punya prinsipal kita. So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, let's go. Perjalanan kita. Kita akan ada, jumlah hutang equals to interest pluskan dengan principal. Setuju? Setuju eh? Dan abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita tahu interest pula adalah bersamaan dengan PRT. Okey. Dan satu lagi abang kakak sekalian, kita ada bayaran sebulan adalah jumlah hutang bahagikan dengan jumlah bulan. Alright, let's go. Abang kakak sekalian, kita ada jumlah hutang tak? Jumlah hutang ada tak? Tak ada. Bayaran sebulan ada ke tidak? Monthly payment dia, bayaran sebulan dia berapa? 198.33. Bak datang, masuk sini. 198.33. Okey, bulan-bulan dibayar 198.33. Ngam, cantik. Seterusnya, jumlah bulan ada ke tidak? Jumlah bulan ada sebab 5 tahun maksudnya 5 darab 12 dapat 60. Cantik. Dapat 60. So, abang kakak sekalian, daripada sini, boleh tak kita cari jumlah hutangnya? Boleh atau tidak? Yes, boleh. Gimana? Ya, 60 campak sebelah jadi darab. Masya Allah. Kok pandai sangat ni, ya Allah. Ha. So, abang kakak sekalian dah dapat kat sini nak buat apa eh? Geng, darabkan. Tolong saya kejap. Jumlah hutangnya akan jadi berapa eh? 198.33 darabkan dengan 60. Nanti korang akan dapat 11899.80. Betul? Yes, Zah. 11899.80. Inilah dia jumlah hutang dia. Boleh dapat? Okay. So, abang kakak sekalian, jumlah hutang ni adalah certain amount. Okay. Lepas tu nak buat apa, abang kakak sekalian? Yang ini, jumlah hutang kita dekat situ. Betul? Ni jumlah hutang ni. Jumlah hutang kan? Ya. Yeah. Okay, kejap eh. Saya letakkan warna lain kejap. Jumlah hutang. Sub. Adalah sini. So, kita masukkan amount tu kat situ eh. Kita masukkan amount kat situ. So, 11899.80.
11899.80 adalah bersamaan dengan interest pluskan dengan principal. Okay. Principal kita tahu tak? Principal kita tahu tak? Tak tahu kan? Tapi kita boleh cari tak interest kita? Interest kita boleh cari tak? Interest boleh cari, geng. Interest boleh cari. Let's go. P kita tak, P kita berapa? P kita kita tak tahu lagi. P darabkan dengan R kita berapa? Rate kita adalah 0.08. Thank you. Korang memang awesome lah. Korang ni memang betul-betul petang-petang belajar math ni memang ngam sangat eh. Didarabkan dengan berapakah tahun dia? PRT. Tempoh tahun 5 tahun. Cantik. So tekan calculator 0.08 darabkan dengan 5 dapat berapa? 0.08 darab 5 dapat 0.4 eh. 0.08 darab 5 dapat 0.4. Cantik. So jawapan kita akan jadi 0.4P. Bisa? Yelah, yang ni selesaikan. Contohlah, contoh. Kalau saya darabkan yang ni dapat 5. 5 darab P, 5P. Kalau saya darab ni dapat 24. 24 darab P dapat 24P. Sekarang ni, darab yang ni dapat 0.4. 0.4 darab P dapat 0.4P. Macam tu je. Boleh dapat? Okay, cantik. So, abang kakak sekalian, kita gantikanlah nilai interest kita dekat sini. Sekejap eh. Interest kita, warna oranye ni, kita masukkan dekat sini. Boleh faham? Boleh faham eh? Okay, let's go. Jom. Saya bawakan, gantikan dekat situ. So, abang kakak sekalian, awak akan dapat berapa eh? 0.4P tambahkan dengan P. Yes! Yes! Aku dah tahu dah! Ya! Plasian memang gempak algebra kan? Tak ada masalah kan algebra kan? Kan? Abang kakak sekalian, sebenarnya kalau kita tengokkan P ni sekos-sekos, sebenarnya dia adalah apa eh? 1P. Betul tak? 1P tambahkan dengan 0.4P, maksudnya kita akan dapat berapa eh? 1.4P. Cantik. Korang memang bijak lah. Korang memang bijak lah. Saya nak nangis boleh tak? Ha? Saya nak nangis boleh tak? Aduhai. So, awak akan dapat berapa eh? Awak akan dapat 1. Saya bawa ke sini eh. 11899.80 adalah bersamaan dengan 0.4P tambahkan dengan 1P dapat berapa? Dapat 1.4P. Betul? Betul? So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, can we find the value of P? Boleh? Macam mana abang kakak sekalian? 1.4 hubungannya darab, betul? Darab pindah sebelah jadi bahagi. Boleh dapat? Yes. Capah sebelah jadi bahagi. So, boleh saya tahu tak berapakah prinsipal kita eh? Prinsipal kita, kalau tekan kat situ, 11899.8 bahagikan dengan 1.4, nanti korang akan dapat 8499.86. Betul? Betul tak? 8499.86. Boleh terima eh? Boleh terima eh? So, abang kakak sekalian, inilah dia hutang yang kita buat. Hutang yang kita buat. Ini sahaja nilai hutang Ghazali dekat kedai tu. Boleh faham? Boleh faham? Okay. Tapi abang kakak sekalian, dalam soalan, cuba tengok. Cari harga tunai. Dia nak tahu harga tunai. Dia nak tahu harga tunai. Sir, why kena bahagi, sir? Sebab ini, Allahumma salli ala Muhammad, 1.4P ini sebenarnya adalah 1.4 darabkan dengan P. Boleh faham? Boleh faham? Okay. So, maksudnya abang kakak sekalian 1.4 bahagikan, pencapakan sebelah jadi bahagi. Boleh eh? Okay. Boleh dapat eh? Okay. Let's go. Jom, abang kakak sekalian. Kita sambung sekali lagi. Sambung sekali lagi. So, abang kakak sekalian, prinsipal kita ni, prinsipal ni tadi, hutang yang Ghazali buat, berapa persen daripada harga asal dia? Hanya 85% kan? So, maksudnya 85/100 daripada harga asal ataupun harga tunai 85% daripada harga tunai adalah bersamaan dengan RM 8499.86. Boleh cari harga tunai? Boleh cari harga tunai? Boleh. Macam mana eh?
yang ini semua campakkan ke sebelah, jadi bahagi. Boleh faham? Boleh faham? So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, harga tunai dia akan jadi berapa eh? Ya Allahu Akbar, 8499. Okey, dapat dah. Okey, darabkan dengan 100, bahagikan pula dengan 85, nanti korang akan dapat RM9999.83. Betul? Tapi abang kakak sekalian, dalam soalan dia minta apa eh? Nyatakan harga dalam RM terdekat. RM terdekat. Maksudnya abang kakak sekalian, RM terdekat boleh ada sen-sen tak? Tak boleh. So maksudnya jawapannya harga tunai dia adalah RM RM10,000. Boleh dapat? Okey. Ngam. Sekarang ni ada orang tanya, "Sir, 85 dapat daripada mana?" 85 dapat daripada sini bang. Kalau dia hutang 15%, kalau dia hutang 15%, kejap eh, saya tunjuk. Okey, kalaulah harga penuh 100, okey. Harga penuh 100. Tolakkan dengan deposit yang dia bayar 15%. So, berapa persen yang dia bayar, dia pinjam dekat dalam bank? Dia pinjam kat bank hanya 85% sahaja. Boleh dapat? Okey. Sir, harga tunai tu apa? Okey, sekali lagi eh. Contoh kereta ni tadi. Harga tunai dia RM240,000. Kalau korang ada RM240,000 cash, korang boleh dapat terus kereta. Bayar hari ni terus keluar kereta. Masalahnya abang kakak sekalian, mana ada orang beli kereta cash? Tak bijak nama dia. Tak bijak. So abang kakak sekalian, kita buat apa? Kita buat pinjaman. Dan dalam kes saya ni tadi, 10% sahaja saya punya deposit, balance tu 90% saya pinjam. Boleh faham? Boleh eh? Sir, harga tunai kejap eh, ada orang tanya. Sir, harga tunai tu harga asal lah sir. Ya betul. Harga tunai tu harga asal lah. Yang ni harga asal ataupun harga tunai. Belum dimasukkan interest. Sebab yang ini kalau kau tak pinjam. Kalau kau tak pinjam. Kalau kau pinjam, harga dia jadi lain pula. Boleh dapat? Boleh dapat? Okay. So sama juga abang kakak sekalian. Kalaulah Ghazali dia keluarkan RM10,000 terus untuk bayar, kalau dia ada RM10,000, so dia bayarlah RM10,000. Kedai terus boleh bagi dia. Boleh eh? Okay, ada orang tanya saya, "Sir, macam nak tahu flow, sir? Ini tadi." Okay, saya susun balik eh. Saya susun balik. Saya susun betul-betul punya. Abang kakak sekalian, first kali kita kena tahu jumlah hutang kita. Kita kena tahu jumlah hutang kita. So, dapat jumlah hutang, nak cari pula dia punya bayaran sebulan. Barulah kita gunakan benda ni. Okay. Dan kalau korang tengok, nampak? Saya susun. Jumlah hutang, bayaran sebulan. Inilah flow dia. Jumlah hutang pergi ke bayaran sebulan. Okay. Nak dapatkan jumlah hutang sebab kita tak ada jumlah hutang. That's why kita pergi kat sini. Jumlah hutang tu dalam bahasa Inggeris kita panggil dia kalau dalam formula kita gunakan A, tapi saya tak gunakan A. Jumlah hutang total debt lah, ataupun total loan. Boleh eh? Okey. Jelas? Macam mana nak? Okey, tengok eh. Ni soalan baik. Macam mana nak bezakan rate dengan peratus yang dia bagi tu, sir? Okey. Rate adalah kadar faedah. R adalah rate of interest. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia kadar faedah. Kalau ada perkataan faedah, maknanya yang ini akan jadi kita punya R. Faedah. Boleh faham? Boleh faham eh? Okay? Ngam eh? Ngam. Alright. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, sesiapa nak screenshot, silakan screenshot. Nanti saya akan bagi ruang lagi untuk apa? Nanti saya akan upload dekat dalam app. Yang ni. Okay. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kabur tak apa, nanti saya akan bagi dekat dalam app. 0.84. Yang ni, saya dapat 0.83. 0.83 ke 0.84 ke sama je, tak ada masalah. Kita tetap nanti nak kena tukarkan jadi 100,000, 10,000. Boleh eh? Boleh eh? Okay, ngam. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, cuba korang baca soalan yang kedua ni. Dia dah beli komputer riba sekarang ni, dia siap nak beli motosikal baru lagi. So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya bagi masa, macam biasa, 1 minit. Tolong clarify apakah info yang penting dekat sini. 1 minit dari sekarang, go. Aduh.
Sungguh aku cinta padamu dengan setulus hatiku tiap saat. Sikit-sikit dah lah, sikit-sikit dah lah. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Sikit-sikit dalam, sikit-sikit dalam. Kan? Oh, dah. Okay, abang kakak sekalian, sekarang ni dia nak beli motosikal melalui plan ansuran di mana dia membayar 25% daripada harga asal. Halo, saya nak tanya, 25% ni apa bondo? Deposit. So maksudnya yang dia hutang berapa persen? Dia hutang 75%. Okay, dah bijak ya, dah bijak. Alhamdulillah. Seterusnya bagi kakak sekalian, bla 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 bla, beliau terpaksa membuat bayaran balik sebanyak 280 setiap bulan sepanjang 3 tahun. Halo. 280 ni apa benda? Ini adalah bayaran sebulan. Okay, ataupun ansuran bulanan. Monthly installment. Sama je. Tapi saya gunakan BS dalam formula yang saya guna tadi tu. Okay. Lepas tu dalam tempoh 3 tahun. Halo. 3 tahun ni apa dia? Ini akan jadi kita punya nilai T. Okay. Seterusnya bla 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 bla. Sekiranya peniaga mengenakan faedah sebanyak 4% setahun. 4% setahun. Yang ni akan jadi apa? Kita punya R, which is R akan ditukar menjadi 0.04. Boleh? Okay. Bagi itu, harga tunai, cari harga tunai. Harga tunai itu harga asal lah. Boleh faham? Okay. Harga tunai adalah harga asal. So, adakah harga tunai ni kita punya P? Adakah harga tunai ni kita punya P? Tak. Tak. Kita punya P dekat mana eh? P kita adalah dekat 75% ni. Maksudnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita boleh katakan harga tunai adalah prinsipal ditambahkan dengan 25% deposit. Boleh faham? Boleh faham? Ha, okey, ngam, cantik. P itu harga hutang. Harga hutang kan, sir? Ya, betul. P dekat dalam game kita ni adalah jumlah hutang kita. Boleh? Kepala hutang kita. So, abang kakak sekalian, boleh tak saya nak plotkan sahaja? Saya nak plotkan sahaja, nanti korang jawab sendiri. Boleh? Okay, let's go. Ingat, kita ada berapa formula yang kita kena? Kita kena guna dua formula saja sebenarnya. Dua formula saja. So, saya letakkan kat sini, jumlah hutang adalah interest pluskan dengan principal. Okay, interest kena cari. Interest tu apa? Interest tu adalah PRT. Boleh dapat? Okay, seterusnya abang kakak sekalian, bayaran sebulan. Bayaran sebulan akan jadi sama dengan berapa? Jumlah hutang bahagikan dengan jumlah bulan. Boleh dapat? So, abang kakak sekalian, bila dah dapat bayaran sebulan dah ada. Okay, tengok sekejap eh. Bayaran sebulan dah ada, masukkan. Jumlah bulan dah ada. 3 tahun kan? 312, 36. Dah ada, masukkan. So, can we find jumlah hutang? Boleh cari jumlah hutang? Boleh. Yang ini darab sebelah, capas sebelah jadi darab. Nanti dapat jumlah hutang. Dapat jumlah hutang, kita masukkan dekat sini. Betul atau tidak? Yes. Interest boleh kira tak? Boleh. P kita berapa? P kita adalah 0.04. Sorry. P kita tak tahu. P kita tak tahu. R kita berapa? R. Rate-nya adalah 0.04. Darabkan dengan T kita berapa tahun? 3 tahun. Tambahkan dengan P. So, nanti awak akan dapat something in term of P. Dalam sebutan P. So, daripada sinilah korang akan dapat nilai P, which is abang kakak sekalian. Nanti nombor kat depan tu campak sebelah untuk dibahagikan bersama dengan jumlah hutang. Boleh dapat? Okay. So, dah campak kan? Nanti dapat P. Dapat P, masuklah dekat sini. Boleh? Boleh? So, just tekan, just kira 75% darabkan dengan harga tunai akan jadi sama dengan apa tadi? Sama dengan P lah. Boleh dapat?
Yes. Alright. Saya plotkan saja, nanti korang jawab sendiri benda ni. Boleh eh? Jawapan akhir berapa? Oh, tak ada jawapan kat sini. Tak apa, nanti saya akan upload jawapan dia. Okay? Alright. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita jawab. Saya tengok. Jap, ada tak jawapan dia? Ada ke tak jawapan dia? Jap, jap, jap. Kokolah ada orang yang dah kira kan? Saya tak naklah lukakan hati dia. Akan aku cinta padamu walau ku terluka hati. Kata boleh hidup tanpamu, kau tiada pengganti. Jawapan dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada jawapan? RM12,000. Wow! Wow! Bravo! 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 Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, nanti jawapan dia adalah RM12,000 tau. Harga tunai ni. Harga tunai. Jawapannya adalah RM12,000. Okay. Ngam eh? Boleh eh? So, saya boleh upload seterusnya benda ni eh? Okey, abang kakak sekalian, itu sahaja dari saya. Terima kasih semua. Saya minta maaf salah silap. Itu sahaja dari saya. Saya Amir Ma'ruf. Muka ni tak tipu. Sekalian, meyong pian ren. Nde munje poin surate. Ye cera jut nahi bolta. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.